Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membatalkan pesanan yang sudah kita pesan di Shopee. Jadi kemarin saya rencana mau beli barang ini, chest belt strap holder untuk badan, dan saya ingin membatalkannya. Membatalkan pesanan. Oke, jadi caranya sangat gampang sekali untuk membatalkan pesanan. Selanjutnya kita masuk di profil Shopee. Ya, ini sudah masuk di profil Shopee. Kemudian kalian klik di sini, lalu klik yang ini, kemudian scroll ke bawah. Kita pilih yang batalkan pesanan. Nah, di sini kita disuruh pilih alasan pembatalan. Alasannya apa? Saya pilih yang lainnya saja, yang paling bawah. Lalu klik konfirmasi. Ya, sekarang pesanan sudah kita batalkan ya, sudah berhasil. Oke, sangat mudah sekali cara membatalkan pesanan di Shopee yang belum kita bayar. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Goodbye.